Yo vas a que welcome back to my channel, balik lagi. So guys, hari ni aku nak test battle Beyblade Master Diabolos dan Imperial Dragon. Okay, hari ni aku tak nak buat unboxing sebab apa, kita asyik buat unboxing je. So korang pun dah bosan kan, asyik tengok unboxing je kan. So hari ni kita buat test battle pula. Okay, so make sure korang tunggu sampai habis video ni sebab ada pengumuman yang sangat penting dan tak pernah lagi kita buat dekat channel ni. So jom kita mulakan battle. Okay guys, untuk battle yang pertama kita akan battle Beyblade Master Diabolos menentang dengan Imperial Dragon. Okay, ini right mode, ni pun right mode. Okay, jom kita test. So okay guys, ni round 1 guys. Okay, jom kita mulakan round 1. 3, 2, 1, go shoot! Wah, nampaknya Dudu sudah attacking yang sangat agresif. Tiba-tiba motor yang ada pada Beyblade Imperial Dragon pun terpasang. Wow, sangat hebat guys. Tetapi Master Diabolos telah kehilangan stamina lalu menang dengan 2-0. Master Diabolos menang dengan 2-0. Okay. So, okay guys. Untuk round 2, tetap sama right spin dan right spin Imperial Dragon versus Venom Master Diabolos. Okay, jom kita pasang bilik. Walaupun Imperial Dragon telah pun kalah dengan burst, tidak bermakna dia sudah kalah untuk round seterusnya. Okay, 3, 2, 1, go! Okay guys, Master Diabolos sudah mengganas. Tapi Imperial Dragon seperti hentakan yang sangat kuat. Wow, hentakan saya agresif guys. Wow, dengan attacking, attacking lagi. Aduh, dan Master Diabolos menang lagi. 3. Okay guys, untuk round 3 kita comeback sama juga macam tadi. Beyblade sama, semua sama. Okay, round 3 guys. 3, 2, 1, go shoot. Okay guys, hentakan sangat kuat lagi sekali macam biasa. Wow, wow, wow. Jadi motor dia sudah hijau. Wow, sangat hebat guys. Ikan berkata guys, Imperial Dragon kembangun kembali dia menangkan. Satu yang dengan hentakan yang sangat kuat guys. Inilah guys, Beyblade-nya Imperial Dragon. Okay, round 4 guys. So, ini dia guys, round penentuan. Adakah Master Diabolos akan mendapat satu lagi markah untuk mendapatkan 4 mata? Ataupun, Imperial Dragon bangkit kembali untuk mendapatkan satu lagi mata? Okay, 3, 2, 1, go shoot! Wow, attack sangat hebat. Macam biasa, daripada Imperial Dragon. Wow, attack lagi. Sangat kuat Imperial Dragon ni. Wow, tetapi Master Diabolos yang menang. Nampaknya saingannya Master Diabolos sangat hebat guys. Inilah Master Diabolos. Okay, so kami akan tukarkan kepada mode left pula. So guys, untuk round pertama untuk left pula. Okay, ni dah left dah. Ni pun left. Master Diabolos left dengan Imperial Dragon left. Okay, round 1 guys. Round 1. Mampukah Imperial Dragon menang macam tadi? Tapi tadi kalah. Okay, round 1 guys. Okay, semua gelanggang. 3, 2, 1, ayo. Okay, nampaknya Imperial Dragon sedang mengambil tengah. Tetapi Imperial Dragon attack dengan bulatan di situ. Lalu attack, attack sehingga Master Dragon hilang dengan stamina. Nampaknya siapakah yang menang guys? Undi di komen di bawah. Okay, sekarang ni nampak macam Imperial Dragon tengah menang. Tapi perlawanan stamina sekarang guys. Stamina siapa lebih padu guys? Nampaknya seri guys. So guys, untuk round 2 tadi seri guys. 3, 2, 1, go. Okay guys, nampaknya kita kembali dengan warna hijau lampu berkelip-kelip macam bintang dah guys. Okay, dia attack lagi, dia attack lagi. Wah, stamina dia semua kuat-kuat ni guys. Beyblade GT guys. Okay, mereka sudah attack tapi sekarang jadi perlawanan stamina juga macam tadi. Adakah masih seri ataupun kedua-dua Beyblade mendapat mata? Seri juga lagi. Wow, kan memang mereka ni bukan saingan. Wow, kalau last spin memang mereka sama guys. Okay. Okay guys, round terakhir guys. Round 3. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Okay guys, attacking sangat kuat lagi sekali daripada. Wow, dengan bunyi kerok macam motor guys. Tapi Master
Itu saja video test battle pada video kali ini. Make sure korang pergi like, komen kat bawah dan subscribe channel ini. Untuk minggu depan kita akan unboxing Beyblade Big Bang Genesis. Iaitu Big Bang Genesis ni Beyblade yang baru saja keluar 25 bulan 1 ni kat Jepun. So kita akan unboxing nanti dan akan ada special sikit. Korang kena tunggulah surprise tu. Untuk video akan datang hari Jumaat minggu depan. So itu saja video pada kali ini. Bye bye guys.